mah kronis, jadi teman-teman yang punya mah, penyakit mah, asam lambung, jangan takut ya, itu ada obatnya ya, nanti kita rekomendasikan ini. Yang teman-teman yang punya mah akut, yang sudah tidak tahan dengan sakit mahnya atau asam lambung tinggi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah wa syukurillah mabaat sahabat al-uswa ya, alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya saya mau menyapa kepada teman-teman sekalian, karena saya mulai dari pembuatan video sampai sekarang kayaknya saya untuk pembuatan video kita itu formal ya. Ya, itu agak apa namanya formal. Dan ada teman menyarankan bahwa kalau buat video katanya jangan terlalu formal-formal banget ya. Ya, itu istilahnya harus friendly, lebih bersahabat supaya suasana katanya lebih hidup ya. Makanya insya Allah kedepannya untuk pembuatan video kita istilahnya lebih santai ya, seperti itu. Ya, semoga teman-teman yang masih setia di channel kita ini di Bekam di Herman di Uswa, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan ya, selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, selalu senyum setiap hari ya, kemudian tentunya dikasih kesuksesan ya, insya Allah kemudian diberikan keselamatan, itu yang penting, keselamatan dunia dan akhirat ya, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hari ini ya, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing ya salah satu produk yang lagi viral, produk herbal ya yang lagi viral, yakni madu bajaka Borneo ya. Dan sebagai informasi juga kepada teman-teman bahwa di kita punya kegiatan baru, yakni kita, karena kita sudah sebelumnya punya tempat praktik bekam dan rukyah syar'i, sekarang kita punya toko herbal Al-Uswa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Dan ini adalah salah satu produk baru. Produk baru itu pun itu direkomendasikan oleh pasien kami ya. Yang sebelumnya beliau adalah seorang bapak, sebelumnya beliau katanya itu beliau bercerita bahwa beliau itu diagnosis penyakit apa namanya? Penyakit tumor ya. Kemudian beliau melihat di media sosial promosi madu bajaka Borneo, kemudian beliau pesan, kemudian dia konsumsi sampai 4 botol, dan setelah itu beberapa saat kemudian beliau check up kembali, beliau periksa kembali, ternyata tumornya itu sudah dinyatakan sembuh, luar biasa. Kemudian beliau menyarankan kepada kami untuk mengadakan di Bekam Al-Uswa ya. Di toko Bekam Al-Uswa. Ya, toko herbal ya, toko herbal Al-Uswa, dan ini kita sudah punya sampel. Ini baru datang, dan kalau ini tempat pengembalian kita ini sesuai pesanan, kemudian sesuai harga, sesuai obat yang kita pesan, maka nanti kita adakan lebih banyak lagi ya. Dan saya mau unboxing kepada teman-teman bagaimana madu bajaka Borneo yang sangat luar biasa itu ya. Langsung saja kita buka ya. Ya, ini sangat luar biasa ya. Kemarin itu saya ini disarankan sama bapak yang kami bekam saat itu, beliau katakan tolong diadakan di tempat kita Ustaz ya, supaya nanti kami tidak perlu jauh-jauh pesan lagi madu bajaka Borneo, nanti langsung pesannya sama kita saja Ustaz ya. Jadi hari ini kita unboxing ya. Jadi ini ada 3 box ya, 3 box atau 3 botol. Jadi penampakannya seperti ini ya. Ini madu bajaka Borneo ini ya, ini alhamdulillah sesuai pesanan kita ya, alhamdulillah ini sesuai pesanan kita, madu bajaka Borneo. Oke,
Jadi seperti inilah penampakannya ya, madu bajaka Borneo yang kita sudah pesan. Dan alhamdulillah sesuai pesanan kita ini ada 3 botol. Ini adalah sampel. Karena pesanan ini sudah cocok dengan pesanan kita, maka kita akan pesan yang sesuai dengan kebutuhan nanti seterusnya ya. Karena kita sudah, saya sudah yakin, karena sesuai cerita Bapak yang sekitar 2 pekan yang lalu kami bekam, kemudian beliau bercerita seperti itu ya, tumor beliau sembuh setelah meminum 4 botol madu bajaka Borneo seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti ya, teman-teman Aluswa yang pengen, mungkin ya, yang pengen mendapatkan informasi tentang madu bajaka Borneo atau ingin memesan ya, bisa nanti menghubungi kami, nanti kami memberikan informasinya, atau bisa langsung pesan kepada kami dan kami akan kirim kepada teman-teman sekalian. Atau ingin berkonsultasilah tentang bekam, tentang rukyah, atau tentang kesehatan, nanti bisa juga kita teman-teman menghubungi kami, dan insya Allah kami akan memberikan solusi insya Allah ya. Selain madu bajaka Borneo, saya juga ingin perkenalkan satu produk juga ya, di bekam Aluswa, di toko herbal Aluswa ya. Ini agak ini karena dia baru ya. Ini Etawaku Platinum ya. Ini saya suka konsumsi ini ya. Dan ini juga punya cerita yang unik ya. Kemarin ini sebulan yang lalu ada ibu-ibu yang ingin coba ya. Bukan, bapaknya ingin dicobakan kepada bapaknya yang lagi sakit paru-paru ya. Paru-paru, jadi beliau batuk setiap hari. Kemudian dia ingin coba satu box. Kemudian beliau cerita itu bahwa malam sebelum tidur dia konsumsi satu gelas, kemudian pagi dikonsumsi satu gelas lagi. Dan alhamdulillah, yang sebelumnya bapaknya itu batuk-batuk setiap hari ya, karena beliau rawat di rumah, batuk setiap hari, dan hari itu sudah tidak batuk lagi ya, luar biasa. Yaitu baru 2 kali minum, malam sama pagi ya, dan hari itu tidak pernah batuk lagi, luar biasa ya. Akhirnya si ibu ini langsung memesan 4 box seperti ini ya, langsung memesan 4 box karena beliau langsung yakin, karena beliau melihat di bapaknya ya, walau yang sebelumnya sudah makan berbagai macam herbal tapi tetap batuk dan mencoba ini malam satu gelas, kemudian pagi satu gelas, hari itu tidak batuk lagi sampai sekarang ya. Beliau sangat senang sekali ya, ibu itu, beliau kami saya bawakan ke kantornya langsung. Dan beliau senang sekali ya, alhamdulillah. Ini juga saya juga sudah konsumsi, dan teman-teman yang kalau sakit-sakit pinggang, pegal-pegal, kemudian kakinya kram-kram tidak tahan duduk lama, ini satu kali minum, jangankan satu box ya, itu satu kali minum saja satu gelas ya, itu sudah satu hari itu insya Allah itu kram-kramnya tidak akan muncul dalam satu hari itu ya, karena ini sangat luar biasa. Memang yang terkandung dalam ini ya, vitamin-vitamin yang terkandung dalam susu ini sudah sudah memenuhi kebutuhan di dalam diri kita, sehingga ketika kita meminumnya dalam satu hari itu, insya Allah itu yang namanya kram-kram itu, sakit-sakit pinggang, pegal-pegal itu insya Allah ya akan sembuh ya, akan sembuh, apalagi kita rutin minum sampai 7 hari atau 14 hari ya, atau sampai 2 box kita minum insya Allah ya, yang namanya pegal-pegal itu minggir ya. Nanti teman-teman bisa searching atau mencari di internet dan lain sebagainya, di media sosial ini sangat luar biasa ya.
Oke, baiklah sahabat Al-Uswah ya. Mungkin cukup sekian unboxing kita pada kesempatan kali ini. Jadi pemesanan kita itu sesuai pesanan dan kita sudah akan adakan insyaallah di toko herbal Al-Uswah ya. Oh ya, saya mau bacakan dulu ini manfaatnya ya. Ini manfaat madu bajaka Borneo itu seperti mengatasi atau mengobati penyakit benjolan tidak normal, kemudian ada mengobati ginjal, keputihan, darah tinggi, ambien, asam urat, kanker. Nah, itu tumor juga seperti sebagaimana yang saya ceritakan tadi, bagaimana cerita si bapak yang kami tangani. Stroke juga ya, diabetes, asma, kista liver ya. Ini penyakit-penyakit yang kronis semua ya. Insyaallah nanti bisa ditangani oleh madu bajaka Borneo ya. Madu bajaka Borneo. Dan adapun yang ini yang sesuai ini susu etawaku platinum itu bisa mengobati masalah pernafasan ya, masalah paru-paru ya, seperti si bapak yang sudah mencobanya ya, itu anaknya, sang ibu itu mencobakan kepada bapaknya, kemudian bapaknya alhamdulillah malam minum, pagi minum, dan alhamdulillah hari itu tidak pernah lagi batuk ya, walaupun sebelum-sebelumnya batuk terus setiap hari ya. Kemudian mengobati mah kronis. Jadi teman-teman yang punya mah, penyakit mah, asam lambung, jangan takut ya, itu ada obatnya ya, nanti kita rekomendasikan ini. Yang teman-teman yang punya mah akut, yang sudah tidak tahan dengan sakit mahnya atau asam lambung tinggi ya. Kemudian pegal-pegal, sakit pinggang, dan kesemutan dan lain sebagainya ya, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi sahabat Al-Uswah yang ingin memesan bisa langsung menghubungi nomor kami nanti di deskripsi video ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.